أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan setinggi-tinggi kesyukuran, terima kasih, puji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah menemukan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebanyak-banyaknya kebaikan dan manfaat atas pertemuan kita pada malam ini, insyaallah. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan ni, ni pengajian tauhid ni pengajian yang sangat penting, kerana kita nak mati esok pun mati dengan tauhid lah, ya. Dan kita tidak mahu hubungan kita, i'tiqad kita, pegangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada yang terjatuh dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak redai, ya. Dan sehebat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah bergantung kepada pengenalan tauhidnya dengan Allah. Sedalam mana pengenalannya kepada tauhid, maka sedalam itulah pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang terbuka pintu makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ketauhidan itu telah benar-benar menembusi hatinya, sehinggalah kepada sir, ya, kepada hati yang paling dalam, iaitu sir lah, tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana pengajian tauhid ni penting dan penentu kepada keselamatan kita dunia dan akhirat, tuan-tuan, ya. Maka saya seru kepada tuan-tuan supaya kalau boleh kita bawa lah ahli keluarga kita sekali bersama-sama, isteri kita, anak-anak kita, untuk sama-sama kita mendalami tauhid ni lah, tuan-tuan, ya. Kerana tauhid ni lah tanggungjawab kita sebagai suami untuk kita beri faham kepada isteri. Nah, dipanggil nafkah batin jugalah. Nafkah batin ni termasuk kepada kita memberikan kefahaman agama, ilmu, hukum, hakam dan sebagainya kepada isteri kita dan anak-anak kita. Kalau kita mampu sampaikan, kita boleh sampaikan. Kalau kita tak mampu sampaikan, bawa mereka bersama-sama berada dalam majlis-majlis ilmu ini supaya esok di hadapan Allah telah terlaksanalah segala tanggungjawab kita sebagai suami dari segi memahamkan isteri dengan tauhid, dari segi memahamkan isteri dengan fiqh dan sebagainya. Jadi saya menyeru tuan-tuan, bawalah keluarga-keluarga tuan-tuan datang ke kuliah-kuliah, bukan sangat kuliah sahilah, semua kuliah kalau boleh bawalah ahli keluarga kita bersama-sama. Mudah-mudahan dengan ahli keluarga yang sentiasa ada ilmu agamanya akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak mahu kita dia berkuliah, tuan-tuan, ya, isteri kita kat rumah tak ada ilmu, kosong hati dia lah. Ha, itu yang susah kita nak nasihatkan dia dan sebagainya, kerana jiwa dia kosong, tauhid tak ada, tasawuf tak ada, peringatan hadis tak ada. Dia duduk kat rumah main handphone je, tuan-tuan, nak menyala handphone daripada malam sampai ke subuh menyala handphone je lah. Ha, jadi tak ada pengisian, ya. Jadi sebab tu kita kata kadang-kadang susah, ha, jadi payah nak dinasihat dan sebagainya, ya. Jadi kita sambung balik kepada pengajian tauhid pada sifat Allah Subhanahu wa taala al-qudrah, nah, al-qudrah. Jadi qudrah ni maha berkuasa, lawannya kita lah. Kita ni adalah lemah, nah. Ha, jadi manusia ni lemah dan kita ni tak ada kuasa, walau sebesar zarah sekalipun tak ada kuasa kita ni, nah. Jadi apa yang ada pada kita hari ni kena serah balik kepada Allah semua sekali, nah. Ha, bukan setakat harta kekayaan, bahkan mata kita boleh melihat dengan izin Tuhan juga.
pendengaran kita, nyawa kita, semua Allah Subhanahu Wa Taala yang punya. Kita tak ada apa-apa. Ya? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kemurahan dia kepada kita, maka kita sebagai hamba wajiblah bersyukur, sentiasa bersyukur. Sentiasa memandang kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sekalian pertolongannya, dan kita sentiasa bergembira dengan pertolongan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Nah. Jadi kita sambung balik kepada pembahasan ataupun perenggan yang terakhir itu lah, pada muka surat 27. Ini nak pergi kepada tauhidnya hakiki, nah, hakikat. Hakikat tauhid. Nah. Saya nak sebut dengan tuan-tuan perjalanan kita kepada Allah untuk mencapai tauhidnya hakiki ini, wajib kena ada zikir. Ya. Wajib kena zikir Allah, Allah sepanjang masa itu. Kena ada lah. Kalau tak ada zikir, kita kata tak ada pembersih. Bila tak ada pembersih, macam mana hati nak tembus? Nah. Jadi dengan zikir sebut nama Allah banyak-banyak itulah akhirnya akan hati kita semakin bersih dan akan semakin ke dalam-dalam zikir itu, akan menembusi sampai kepada sir lah, ya, sampai ke dalam, sampai ke hati yang paling dalam. Nah, kita dengan Tuhan ni kita tidak mahu ada apa-apa hijab. Jadi untuk kita buang segala hijab, kena ada pembersih. Hijab kita banyak, dosa, maksiat, nafsu, wanita, pangkat, dunia, harta, itu semua hijab belaka tu. Kalau orang sebut mengenai dengan tauhid, hakikat tauhid, cerita pasal Tuhan, tapi syariat dia kurang dan sebagainya, sebenarnya dia tak mencapai itu. Tu ilmu di mulut dia sahaja, tuan-tuan, percayalah. Orang yang benar-benar mencapai hakikat tauhid, ialah kita akan nampak ada segi hati dia, dari segi akhlak dia, dari segi perbuatan syariat dia, kita akan nampak berbetulan dengan cara dia mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin orang yang kenal kepada Allah tapi masih bermaksiat dengan Tuhan? Mana mungkin orang yang mengenal kepada keizahan, keaziman Tuhan berani lagi melambat-lambatkan solat, semayang laju-laju, mana mungkin? Kadang-kadang kita tengok orang cakap hakikat tauhid tinggi-tinggi tapi akhlak tak ada. Mana itu tidak berbetulan dengan pengenalannya kepada Allah, dengan amalannya tidak betul. Maka orang yang semakin mengenal Allah, semakin hebat syariat dia. Bahkan semakin halus akhlaknya, semakin mulia pengertiannya. Itu tanda, tuan-tuan. Ya? Sebab itu kata Syekh Junayd Al-Baghdadi, dia kata, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' yatiru 'alal hawa kan walakinnahu yakhtalifu fi syari'ati kana syaitan, kata Syedina Al-Baghdadi. Kalau kamu tengok ada orang berjalan atas air, terbang atas udara, dan kita melihat kepada akhlaknya ataupun syari'atnya tidak berbetulan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, kata Syedina Al-Baghdadi adalah syaitan. Tentang syaitan ya, bukan wali-wali Allah tu syaitan tu. Nah. Jadi kita sambung seterusnya, hanya ada bagi manusia. Ini tauhid hakiki. Nah. Hanya yang ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar semata-mata. Nah. Itu pun tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau mentiadakan. Kita ni tuan-tuan wajib pegang etikot kita, kita ni hanya ada usaha ikhtiar setakat tu. Bahkan nak jadi A atau B itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Nah. Tuan-tuan makan, confirm kenyang tak kenyang kerja Tuhan. Ya. Kita kenyang, alhamdulillah Allah buat kita kenyang dah. Kita didik anak-anak kita untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh. Kita nasihat mereka dan sebagainya, kita bimbing. Jadi anak yang soleh adalah pertolongan Allah, bukan semata-mata kerana usaha dan ikhtiar kita. Nah. Kita ni sekadar usaha ikhtiar sahaja, sekadar tu sahaja, jadi tak jadi kerja Tuhan. Kita pegang wajib pegang begitu. Nah. Kalau kita kata, usaha ikhtiar saya lah yang membuatkan anak saya berjaya dan sebagainya, kita telah menafikan kuasa Allah dan telah menyandarkan hidayah itu pada diri kita, maka salah etikot begitu, jadi fasik lah. Sebab kita beretikot benda yang tak ada pada diri kita. Kita kata, akulah bagi hidayah pada anak aku, aku yang usaha. Kita etikot perkara yang tak ada. Kita menyebut perkara yang bukan hakikat. Bahkan perkara tu tak ada pun, kita mana ada hidayah, tuan-tuan. Nabi SAW sendiri pun tak ada hidayah, apatah lagi kita. Nah, maka kadang-kadang dalam kita berusaha ikhtiar ini, kita kena ada dua juga. Satu, bila berjaya, alhamdulillah syukur kepada Allah. Tak berjaya, redha dengan kehendak Allah. Kena ada dua tu. Nah, bukan semua yang kita buat pasti Allah makbulkan. Mungkin ada sesuatu yang kita kehendak dengan usaha ikhtiar kita, tapi Allah tak jadikan apa yang kita kehendaki. Mungkin ada hikmahnya, yang mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan, mungkin buruk bagi kita, dunia akhirat kita. Berserahlah kepada Allah. Sebab tu dalam kita usaha ikhtiar, kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik sebaik-baik pembuat keputusan bagi kita. Kena yakin gitu, tuan-tuan. Nah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Apabila kamu sudah berazam, kamu sudah berusaha ikhtiar, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Yakinlah dengan Tuhan. Jangan kita serahkan usaha ikhtiar kita tu keputusannya kepada kita. Kita serahkan keputusannya kepada Allah. Yakinlah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala punya keputusan terbaik. Sebaik-baik keputusan adalah keputusan Allah. Dan sebaik-baik hamba adalah mereka yang sentiasa berserah diri dengan keputusan Allah. Kita berkehendak kepada A, mungkin Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Kalau Allah beri yang A ni akan rosak hidup kita, tuan-tuan. Kita kena pegang asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin ada sesuatu yang kamu tidak mahu. Kita nakkan jadi A, tiba-tiba jadi B. Kita tak mahu benda-benda begitu, tuan-tuan. Tapi Allah buat jadi B juga. Mungkin itu yang terbaik untuk kita. Ada perkara-perkara yang kamu sangka buruk, tetapi itulah yang terbaik untuk kita. Yakinlah dengan Tuhan, tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu wa taala ilmunya hari ini akan datang sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebaikan untuk diri kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang kamu rasa perkara itu baik, tetapi itulah perkara yang akan menyusahkan kamu untuk kehidupan kamu, dunia akhirat kamu dah. Maka bila kita mana sudah berusaha ikhtiar, serahkan usaha ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana keputusan Allah adalah sebaik-baik keputusan, bukan keputusan kita, tuan-tuan ya. Jadi bila kita ada perkara tersebut, tenanglah hati kita, tak rusing kita dah. Macam saya, kalau saya mengajar di sekolah, saya kena pegang kuat benda-benda begini dah. Macam saya mengajar tuan-tuan pun, saya kena pegang kuat benda-benda macam ni. Kadang-kadang macam kita di sekolah kadang-kadang kan, cikgu marah, kenapa budak ni bodoh, tengin, tak faham-faham, jenuh mengajar dah. Sampai jadi tension cikgu-cikgu, nak tension kenapa? Kita hanya sekadar mengajar sahaja, nak jadikan budak itu pandai tidak, kerja Tuhan. Maka kita serahlah kepada Allah. Kita sudah mengajar 20 orang cara yang sama. Kita kata penerangan yang jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi faham 10 orang. 10 orang tak faham, tu kerja Tuhan juga. Ada hikmahnya, tuan-tuan. Takkanlah 20 orang dalam kelas kita nak semua jadi doktor, semua jadi engineer. Tu kehendak kita. Kita nak semua pandai belaka. Esok siapa dia yang nak buat kerja-kerja yang biasa ni, tuan-tuan? Allah Maha Adil. Nah, dunia ni ada orang yang bekerja di atas, ada orang yang bekerja di bawah, tuan-tuan. Nah, kalau semua jadi ustaz, siapa nak belajar, tuan-tuan? Semua pandai, siapa nak belajar? Semua jadi doktor, siapa nak jadi pekerjaan-pekerjaan yang lain? Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala buat dia tak faham ataupun dia kurang dari segi bab keilmuan dan sebagainya, tapi dia mahir dalam bidang kemahiran. Mungkin suatu hari ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk diri dia sebagai menjalankan tanggungjawab dia sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk membantu manusia berdasarkan apa yang sesuai dalam hati dia lah. Sebab tu kita kata Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, tidaklah aku beri kepada kamu wahai manusia ilmu itu, aku tak beri melainkan sedikit sahaja. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, setiap seorang daripada kita ini Allah Subhanahu wa taala dah tentu dah awak jadi apa, awak jadi apa. Seorang-seorang sikit-sikit supaya kita saling lengkap melengkapi, tuan-tuan. Nah, supaya kehidupan kita bermasyarakat di dunia ini sempurnalah. Ada orang berada di atas, kalau semua orang jadi orang kaya, siapa yang nak membantu orang kaya? Maka ada orang yang memerlukan kepada orang kaya, dia bantu kerja duduk bawah majikan dan sebagainya. Maka cantik kehidupan ini sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, tuan-tuan ya. Maka kita berada pada usaha dan ikhtiar semata-mata, selebihnya serah kepada Allah. Nah, itu pun tidak boleh memberi bekas dan mengadakan atau mentiadakan. Tak adalah. Tuan-tuan makan, nak ada kenyang ataupun tidak ada kenyang, Allah. Tuan-tuan masak nasi, buka api, nak masak nasi, tak masak nasi, Allah. Sebab mengadakan dengan mentiadakan, Allah. Mengadakan panas, mentiadakan panas, Allah. Tuan-tuan ni. Maka syukur kita sepanjang masa, kerana sepanjang masa kita masak, tak pernah nasi tak masak, tuan-tuan. Nah, sepanjang saya hidup atas muka bumi, saya rasa tak pernah lagi lah isteri saya ataupun mak saya masak nasi tak masak, tak pernah lagi. Nah, bila api tu menyala je, selalunya masak nasi tu dan lauk yang digoreng tu selamat digorengkan. Tapi manusia bila benda tu sudah sebati, sudah biasa, kadang-kadang dia lupa kuasa Allah pada bab tu. Padahal Allah Subhanahu wa taala kemurahan dia sebenarnya. Setiap kita hidup sampailah hari ini, api yang membakar tu semua kemurahan Allah. Nah, kalau Allah buat tak membakar api macam mana? Allah boleh buat. Tapi Allah tak pernah buat begitu pada kita. Laparlah kita jawabnya. Dah buka api, buka api tapi tak panas. Sebab panas tak panas kerja Tuhan. Api ni makhluk.
yang memberi panas, yang tak memberi panas Allah, tuan-tuan nak. Itu kita kata maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala lah selama ini yang membantu kita, menolong kita, yang segala-galanya dia sebenarnya, tuan-tuan nak. Sebab tu kita kata orang yang dekat kepada Allah ni, dia takkan lupa pada Allah dalam setiap inci kehidupan dia. Dia tengok api, dia nampak Allah pada api nak. Dia makan, dia kenyang, dia nampak Allah bagi rezeki dekat dia. Allah, cantiknya orang begini tuan-tuan nak, seronoknya orang macam ni. Sebab apa? Sebab sepanjang hidup dia, dia tak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terus mengurniakan, yang dengan sifat Rahman, Ihsan dan sebagainya. Jadi tak pernah dia berpisah daripada Allah. Hati dia sentiasa ada Allah, melihat kepada Allah yang mentadbir, menguruskan diri dia, yang tak pernah meninggalkan diri dia walau sesaat pun Tuhan ni. Allah tuan-tuan nak cari mana orang yang paling sayang kepada kita, kita kata nak menandingi kasih sayang Allah, tak ada lah tuan-tuan, tak ada, tak ada. Kawan-kawan kita sayang pada kita pun, kita kata tolong kita pun sekejap-sekejap saja. Allah tolong tuan-tuan setiap saat. Mata tuan-tuan yang melihat saya, siapa yang bagi tuan-tuan lihat saya sekarang ni? Kita kata mata kita ni yang sentiasa melihat tuan-tuan, boleh tengok saya sepanjang masa setiap saat yang tidak pernah terpadam mata tuan-tuan daripada melihat saya. Allah yang terus memberikan penglihatan tersebut. Nah, dan di mana kadang-kadang kita melihat, kita dengan mata kita melihat maksiat, Allah tak pernah pop buta kan, tak pernah Allah bagi lagi melihat. Allahu akbar Tuhan. Nah, tak ada dah, tak ada dah tuan-tuan. Nah, sebab tu kita kata mana mungkin orang yang mengenal Allah tak jatuh cinta pada Allah, mana mungkin. Bila orang yang benar-benar mengenal Allah dengan tauhid, akan jatuh cinta, rasa macam nak sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni begitu baik, begitu rahman. Tak ada manusia yang boleh menandingi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang saya pernah sebut sebelum-sebelum ni, kalau ibu itu menyusukan anak itu, Allah lebih sayang kepada ibu yang menyayangi anak dia. Makna kasih sayang ibu kepada anak, Allah jauh lebih sayang kepada tuan-tuan, lebih daripada anak-anak itu tuan-tuan ni. Mana tidak kita buat maksiat pun Tuhan tak balas, Tuhan bagi izin untuk taubat dan sebagainya. Maka begitulah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tuan-tuan. Nah, sebab tu kita kena mengaji tauhid. Bila kita mengaji tauhid, kita semakin mengenal Allah, semakin hati hampir kepada Tuhan, dan hilanglah hijab-hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak kenal, nak jatuh cinta kepada Tuhan kalau tak kenal Allah? Bagaimana kita kata kita nak melihat ataupun mengenal kepada Tuhan selama mana hati kita masih terhijab untuk melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir, mengurus dan sebagainya tuan-tuan ya. Baik. Hanya usaha dan ikhtiar itu pihak madkhal jua. Apa maksud madkhal? Madkhal nah, dalam bahasa Arabnya panggil madkhal. Usaha ikhtiar kita itu sebagai sebab musabab lah, mudah begitulah. Ya, madkhal ni ialah jalan pada menjayakan sesuatu. Misalnya, seperti putus sesuatu benda tak? Kita potong dengan gunting eh? Maka jalan tak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan. Bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Allah. Tuan-tuan nak, tuan-tuan ambil gunting, tuan-tuan ambil pisau nak potong daging, bukan pisau tu yang menoreh, yang memutuskan daging. Tetapi yang memutuskan daging itu adalah Allah. Tuan-tuan nampak tak bantuan Tuhan pada tuan-tuan? Tak. Tuan-tuan nak potong daging, mudah je potong daging. Siapa yang potongkan daging tu? Allah. Nak potong jadi dadu, jadi dadu. Nak potong jadi bulat, jadi bulat. Orang perempuan ni, perempuan masak, perempuan pandanglah Allah. Nah, kita ke mana kita masak, pandanglah Allah. Nah, kita kata dalilnya mana? Nabi Ismail. Kita ke mana Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dah asah pisau begitu tajam, tapi letak kat kepala Nabi Ismail tak putus. Nampak tak tuan-tuan? Allah tidak izin untuk putus bukan kerana pisau yang tajam, tapi kerana perbuatan Tuhan ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ditukar menjadi kibas, barulah diputuskan apa leher itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka yang memutuskan adalah Allah, bukan pisau, bukan perbuatan pisau. Cuma perbuatan kita ni madkhal saja, sebabnya kalau kita tak putus tiba-tiba putus tak jadi putus macam tu tuan-tuan, jadi magic lah gitu kita kata kan. Jadi perbuatan kita ni sebagai madkhal untuk menjayakan sesuatu. Maka untuk memutuskan kenalah ada potong baru putus tuan-tuan ya. Dan seterusnya begitulah. Baik tuan-tuan, saya nak sebut juga dalam kita beramal ibadah kepada Allah, jangan sekali-kali tuan-tuan merasakan solat kita, zikir kita yang bawa kita sampai kepada Allah. Yang membawa tuan-tuan sampai kepada Allah adalah Allah. Macam tuan-tuan makan nasi, bukan yang mengenyangkan nasi, tapi yang mengenyangkan tu adalah Allah. Tapi nasi tu madkhal, sebab
sebab untuk kita kenyang. Maka bila Allah bagi kita ni alhamdulillah ya, sebab itu kita makan bismillahirrahman, dengan nama-Mu Tuhan aku mula makan. Maksudnya kita tak boleh makan tanpa izin Allah. Rezeki ini daripada Allah, bermula segala-galanya dengan Tuhan. Bismillah, dengan nama-Mu Tuhan. Nasi ini daripada-Mu Tuhan, tangan aku daripada-Mu Tuhan, segala-galanya daripada-Mu ya Allah. Nah, kemudian kita makan nasi dah kenyang, kita kata apa? Alhamdulillahillazi ata'amana. Wahai Tuhan, segala puji bagi-Mu Tuhan yang mana Engkau lah yang mengenyangkan kami. Wasaqana, dan Engkau lah yang memberi minuman kepada kami. Waja'alana minal muslimin, dan Kau telah menjadikan kami di kalangan orang-orang yang menyerah diri kepada-Mu Tuhan. Allahu Akbar. Sebab tu orang yang faham sungguh-sungguh perkataan-perkataan gini, tuan-tuan nak, betapa dia rasa hati dia terlalu sayang dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya adalah Dia, tuan-tuan, yang tidak pernah berpisah dengan kita walau sesaat sekalipun. Atau dengan ibarat yang lain, diumpamakan manusia itu seperti kalam. Ada dalam perkara-perkara yang lain yang sebut manusia macam kalam. Ibarat macam pensel, tak? Macam pensel. Maka berjalanlah kalam itu pada mula satu huruf, sesuatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis. Nah, ini kita kata nak mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maksudnya tuan-tuan, contohnya macam pensel tadi tuan-tuan ni. Pensel ni kalau kita kata nak menulis apa, saya tak, saya contohnya tak. Maka yang memegang pensel tu hakikatnya adalah Allah. Allah yang menggerakkan kita, dan dengan Allah menggerakkan pensel itu, maka ternyatalah dulu saya dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi ibarat macam kita kata, contohnya tuan-tuan bekerja, tak? Tuan-tuan dapat rezeki daripada majikan, tak? Hakikat sebenarnya yang nak beri rezeki kepada tuan-tuan adalah Allah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majikan itu sebagai sebab sahaja, tak? Sebagai sebab untuk menyampaikan rezeki itu kepada tuan-tuan. Hakikat tuan-tuan kena pandang Allah yang memberi rezeki kepada tuan-tuan. Nah, begitu, nah. Ibarat macam kalam tadi, nah. Nah. Ini bagi orang yang terbuka mata hati ni, tuan-tuan. Dia tidak pernah terpadamlah mata hati dia daripada melihat Allah ni, tuan-tuan. Nah. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Kita nak gini. Kita tidak mahu beramal ibadat banyak-banyak tapi kita tak mengenal Allah. Susah air mata nak nangis mengingatkan kepada apa ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tuan-tuan. Nak, sebab apa kita kata bila kita banyak beramal tidak jatuh cinta kepada Allah, banyak perbuatan yang kita lakukan di muka bumi tapi kita tidak dapat juga memandang kepada Allah, kerana kita tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal lah, sebab kita tidak mengenal maka kita tidak nampak. Orang yang mengenal dia akan nampak, tuan-tuan. Nak, dan oleh kerana kadang-kadang satu keadaan juga kerana dosa kita banyak, nak, dosa maksiat kita banyak, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala dindingkan hati kita daripada musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tu kita kata kena zikir banyak-banyak, hati bersih baru dapat mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ni tuan-tuan nak masuk Ramadan ni, masuklah ke dalam pintu Ramadan dengan taubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhir Ramadan. Nah, mana mungkin ketakwaan akan diberi oleh Allah kepada orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sebelum satu Ramadan taubat dulu. Bila sudah ada taubat, masuk dalam keadaan hati yang suci bersih, mudah-mudahan dengan melalui Ramadan yang akan datang ini kita lalui dengan penuh berisilah, ataupun kita mendapat banyak kebaikan dalam Ramadan yang akan kita masuki tak lama lagi ini, dengan masuk dengan pintu taubat, dengan kesucian jiwa, dengan zikir yang berpanjangan, insya-Allah, tuan-tuan ni. Bagi orang yang nak mendekat kepada Allah dengan jalan tauhid ni, tuan-tuan, Ramadan inilah peluang yang sangat besar. Kerana zikir kita itu, kalau kita kata bulan yang sebelum Ramadan mungkin sebut Allah sekali, kita kata penyucian tu mungkin kurang, tapi Ramadan sebut zikir Allah sekali, maka penyucian jadi lebih hebat. Sebab satu amalan di bulan Ramadan Allah lipat kali ganda, kita kata dah, maka penyucian tu lagi kuat lah, lagi hebat lah, tuan-tuan. Maknanya Ramadan yang ada ni peluang sungguh-sungguh untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga zahirlah belas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dah, suatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis, tak? Ha.
Maka berjalanlah kalam itu pada menulis suatu huruf, suatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya kalam yang menulis. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan penulis. Artinya penulis hakiki ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah di dalam betul lah di bahan. Di nak cerita pada kita tauhidnya hakiki tuan-tuan ni. Jadi disebutlah. Sebab tu kita kata dalam kita menuju kepada Allah ni, yang pertama sekali tuan-tuan syariat kena ada syariat. Nah, sebab tu Syekh Abdullah guru kita dipesan, dia kata jangan cepat nak melangkah tangga tinggi-tinggi, jangan naik tangga satu persatu. Ni kita syariat tak kemas dah, lepas tu nak pergi mengaji tinggi-tinggi, jangan tuan-tuan. Ikut guru kita pelan-pelan satu persatu, nah, mengaji asas tauhid pelan-pelan, kemaskan syariat, hadirkan hati dalam solat, belajar bab solat, angkat takbir macam mana, bacaan Fatihah macam mana, satu-satu tuan-tuan. Nah, baru kita mendapat kita kata kurniaan Allah tu kemas. Ni kita kata kita naik dalam keadaan syariat tak kemas, nanti berlubang sana berlubang sini, takut-takut naik tinggi jatuh pula. Itu yang bahaya tuan-tuan. Kita naik kereta, enjin rosak, memang mungkin jalan, tapi sampai tengah-tengah jalan enjin rosak ke blur ke dan sebagainya, berhenti tengah jalan rosak, susahlah. Biar daripada awal perjalanan enjinnya kemas, siap semua sekali, berjalan dengan keadaan selamat sampai ke destinasi. Nah, ni jalan-jalan tayar pun kita kata tak pam, tiba-tiba pancit pecah, accident terus, itu masalah tu tuan-tuan. Tak, tayar ni kita kata tidak cukup angin dan sebagainya, mungkin tayar lama tak tukar, syariat tak kemas. Begitu, maknanya naik satu-satu-satu. Jadi sebab tu dalam kita menuju kepada Tuhan ni tuan-tuan, syariat nombor satu. Kemudian seterusnya pergi kepada tarikat. Nah, tarikat ni apa? Tarikat ni zikir lah. Zikir Allah, Allah banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, buat amal ibadat banyak-banyak, nah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian baru terbuka hakikat. Nah, terbuka hakikatnya ada ni dalam kitab ni. Ni hakikat ni, iaitu ternyatalah segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang belas ihsan yang mengurus kita, yang segala-gala hakikatnya adalah daripada Dia. Dialah yang beri rezeki kepada kita walaupun nampak daripada manusia yang beri rezeki. Nah, dialah yang menolong kita walau hakikat nampak, walau dari segi zahir nampak manusia yang tolong kita. Maka hakikat segala-galanya adalah Allah. Nah, jadi kita nak pandang Tuhan lah sebenarnya. Nak pandang belas ihsan, kasih sayang, rahmat Dia kepada kita, yang mana Allah SWT ni tak pernah pisah kepada, daripada kita walau sesaat sekalipun. Nah, maka i'tiqad dan kepercayaan manusia dalam perkara ini berbagai-bagai fikiran dan fahaman. Seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tiqad. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini tiga macam i'tiqad atau kepercayaan. Tuan-tuan nak? Jadi daripada perkara inilah, daripada perbuatan Tuhan yang secara hakikatnya segala-galanya Dia, dari sini dah timbul macam-macam kefahaman manusia. Ini kita nak belajar yang penting ni tuan-tuan. Kita tak nak termasuk dalam golongan-golongan yang ada kat bawah ni lah, yang sesat lah, yang tak betul lah. Yang pertama i'tiqad qadariyah. Ni kita nak uzubillah lah. Sebab tu kena belajar tauhid. Kalau tak mengaji tauhid, saya rasa ramai manusia jatuh kat sini. Qadariyah ni ramai manusia tak sedar ni jatuh qadariyah ni tuan-tuan. Nah, perkataan qadariyah itu nisbah kepada kudrat. Sebab apa dipanggil puak qadariyah? Kerana nisbah kepada kudrat. Sebab tu dipanggil qadariyah. Qadariyah ni puak-puak qadariyah lah. Kudrat ni kuasa, itu maksud dia lah. Puak-puak yang membangsakan diri, yang membangsakan diri mereka ada kuasa. Mereka tak sedar hakikatnya yang membantu adalah Allah, segala-galanya adalah Allah, tak sedar. Nah, maksudnya barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Nah, diiktikad dia kata usaha ikhtiar ni semata-mata daripada kita semata-mata, tidak daripada Tuhan. Diiktikad begitu. Aku boleh solat kerana usaha ikhtiar aku semata-mata, bukan Allah bagi taufik hidayah pada aku. Dia kata dia boleh solat, dia boleh zikir kerana semata-mata usaha ikhtiar dia. Dia langsung tak kait kepada Allah. Nah, lepas baca Quran, saya kata lepas baca Quran sebut alhamdulillah, saya ajar mereka supaya mereka faham mereka boleh baca Quran kerana izin Tuhan. Nah, kalau kita mengajar mereka faham, boleh jawab, kita kata siapa bagi faham? Allah. Bagi mereka daripada kecil, darjah 3 darjah 4 ni dah faham, boleh faham pun Allah bagi faham. Nah, sebelum belajar baca doa, kenapa? Kerana kita kata kita nak belajar ni nak bagi faham pun Allah, maka kena minta doa dengan Tuhan. Jangan sangka yang kita tidak mahu jadikan budak-budak pelajar-pelajar kita ni esok-esok dah besar darjah 5 darjah 6 sombong diri dengan kepandaian dia, lupa Tuhan yang bagi dia pandai dan sebagainya tuan-tuan. Ya, tauhid ni kalau tak asah daripada kecil, dia akan bawa diri dia lah, dia tak sedar Tuhan yang bagi dia pandai. Kalau kita tak terang kepada dia, dia budak-budak lagi, tak tahu apa lah.
Jadi kita masukkan tauhid daripada kecil lagi. Anak-anak tuan-tuan ni ajarlah. Dia makan kata, "Dek, siapa bagi kenyang ni?" "Allah." Kata kat dia begitu. Bukan abah kata. "Abah ni cari rezeki sahaja, nasi ni pun daripada Tuhan. Tuhan yang beri kita rezeki dan sebagainya." Begitu. Ajar anak-anak kita masuk tauhid lah. Kalau kita bawa balik kampung, alhamdulillah dek, Allah dah menyampaikan kita ke kampung atuk nenek kita. Ha, bagi tahu kat dia, kita selamat ni kerana Allah pelihara kita. Ha, biar dia ada tauhid lah. Biar dia sentiasa faham yang segala yang berlaku dalam kehidupan dia adalah daripada Allah. Bila manusia ada tauhid, tuan-tuan, selamat dunia akhirat, dia akan jadi takut dengan Tuhan. Dia akan tak berani nak buat maksiat kerana dia sentiasa ada tauhid dalam hati dia, tuan-tuan. Jadi ajar anak-anak kita masuk dengan tauhid. Kerana awalulin ma'rifatullah. Seawal-awal agama itu ialah mengenal Tuhan. Ajar anak-anak kita. Yang demikian nyatalah fahaman i'tiqad qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Nah, dia pegang begini, dia kata segala berlaku sesuatu itu pertama dia ada dua, tuan-tuan, dua. Qadariyah ni dua. Satu, dia yakin setiap yang dia buat semata-mata kerana kehendak dia, bukan kurniaan Allah. Dialah yang merancang, dialah yang mengurus segala-galanya, dialah. Maksudnya dia telah memisahkan diri dia dengan pentadbiran Allah. Sedangkan Allah Rabbil Alamin, mengurus sekalian alam, dia yang menguruskan. Maknanya kita beriktikad sesuatu yang tak ada pun sebenarnya. Kita mengada-adakan sesuatu yang bukan hakikat. Hakikat Allah yang takbir kita, bukan kita. Tak. Usul ikhtiar kita pun daripada Allah. Kalau Allah tak izin kita untuk solat, tak boleh kita solat, tuan-tuan. Tak. Daun yang selai jatuh pun dengan izin Tuhan juga. Tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda begini jangan banyak tanya, tuan-tuan. Kita buat je. Kita boleh solat, apa yang kita belajar, solat daripada Allah, syukur je. Jangan banyak tanya. Kita buat saja amal ibadat banyak-banyak, zikir saja banyak-banyak, tahajud ke, nak puasa, buatlah apa-apa, dan kita pandang Allah, sudah. Jangan banyak tanya. Kadang-kadang syaitan ni, dia datang cucuk akal kita dah. Kita belajar segala yang baik semua daripada Allah, balik pada Allah, sudah, diam, mulut, cukup, kadang begitu sahaja dah. Esok Allah SWT bawa kita kepada kefahaman yang hakiki, tak apalah. Jangan sampai banyak tanya sampai kita tak beramal. Ini masalah. Tanya dalam hati tak. Mari was-was syaitan dan sebagainya. Kalau ke Tuhan, pening-pening lah sekali, tak beramal. Buat je, beramal je. Dan jangan lupa Allah SWT yang memberikan kita amal. Jangan jadi sampai qadariyah. Dia beramal, dia rasa amalan tu semata-mata daripada diri dia. Itu satu. Yang kedua, bila berjayanya sesuatu, dia kata tu kudrah dia. Dua rosak. Satu, awal perjalanan, awal permulaan sesuatu nak berlaku tu, dia rasa semata-mata dia yang punya kuasa. Usaha ikhtiar semata-mata daripada dia, tu satu. Lepas tu bila berjaya pula usaha ikhtiar tu, dia kata dia punya kuasa lah tu yang menyebabkan berjayanya usaha ikhtiar dia. Maknanya dia kata tak ada kaitan langsung dengan qada qadar Allah lah. Sedangkan Allah SWT ni, dia yang buat kita, dia tahu apa yang berlaku pada kita hari ni, esok sampai mati mana pun Allah tahu. Segala-galanya dalam pentadbiran Tuhan. Qada dan qadar Allah SWT. Nah, kita duduk dalam keadaan ni sudahlah. Jangan banyak tanya. Nah. Banyak tanya takut jadi was-was, takut jadi tak beramal. Beramal je banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Zikir banyak-banyak dan pandang Allah. Nah. Saya nak sebut tadi tapi lupa nak sebut, tuan-tuan. Saya nak sebut begini. Dalam tuan-tuan beramal pun, tuan-tuan, kita kena faham yang menyampaikan kita kepada Allah, yang bawa kita dekat kepada Allah adalah Allah juga. Nah, kita zikir, kita solat tu semua usaha saja, usaha ikhtiar kita. Sebab tu kita kata jangan bersandar pada amal. Bersandarlah pada Allah yang mengangkat diri kita kepada dia. Nah, jangan bersandar pada nasi. Nasi bukan ada kuasa, tuan-tuan, faham eh? Jadi kita kena beramal untuk kita dekat kepada Allah. Tapi yang mendekatkan kita kepada Allah adalah Allah lah, dengan berkat amal tadilah. Nah, jadi kita kata, "Ya Allah, aku serah dekat diri kepada-Mu Tuhan, tolonglah bawa aku dekat kepada-Mu Tuhan." Yang mendekatkan aku kepada-Mu Tuhan adalah Engkau sendiri Tuhan. Ha, begitu. Jadi rosaknya qadariyah di situlah. Nah, ini ramai manusia tak sedar. Ramai manusia tak sedar dia berada dalam keadaan qadariyah ni, tuan-tuan. Nah. Kalau dia bos di pejabat, segala pentadbiran perancangan dia, percaya semua, dia rasa hebat diri dia. Dia tak pandang Tuhan yang bagi akal, Tuhan yang bagi perancangan otak dia. Dia tengok anak buah dia takut belakangan dia, dia rasa seronok. Tengok anak buah aku dengar belakang cakap aku dah. Dia tak pandang yang dia sekadar menyampaikan. Yang jadi anak buah jadi ikut cakap dia kerana hidayah Allah. Allah yang menyebabkan anak buah jadi nak ikut cakap dia. Kalau saya, dia sekolah dah. Saya marah budak-budak, dia
Semua budak-budak diam. Contohlah tuan-tuan, budak-budak diam. Oh hebat aku. Budak-budak takut dengan aku. Tak suara aku. Oh budak-budak dengar. Kecut hati semua tak? Kita ada suara kita yang hebat, ada kuasa tak? Padahal budak-budak jadi dengar cakap kita kerana Allah buat perasaan tu pada mereka. Allah yang bagi hidayah kepada mereka sehingga mereka mendengar cakap kita. Kena pandang Tuhan begitu tuan-tuan. Nah, kita nasihat anak kita dan sebagainya begitulah. Kerana pandang Allah, Allah yang bagi hidayah. Kita usah ikhtiar je nak. Orang tak ada belajar tauhid, dia rasa dia lah. Hebat dia lah. Hebat keesahan diri dia lah. Sebab tu kita kata, kalau Allah SWT nak tunjuk kuasa dia, kita marah pekik-pekik, budak tak diam juga. Boleh Allah, Allah SWT buat begitu dah. Allah SWT nak nyatakan bahawasanya, budak ni diam tak diam kerana kuasa aku, bukan kerana mulut kamu. Begitu dah. Tapi kita kan ada usaha jugalah, marah lah. Tapi dalam marah kita, kita hanya sekadar boleh marah je. Budak-budak diam tak diam tu kuasa Tuhan. Ini ramai cikgu-cikgu ni saya tahu. Ni nak. Ramai pensyarah ada, cikgu ada, ustaz pada dalam kuliah kita ni nak. Termasuk saya sendiri, saya pun guru juga nak. Jadi i'tiqad tauhid ni penting kena ada nak. Supaya hati kita ni sentiasa tenang nak. Jadi i'tiqad ini, dalam kitab balik nak. I'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia. Nah, kalau kita tengok kepada kehidupan manusia yang berlaku di muka bumi ni, menyalahi, salah jauh. Kenapa tuan-tuan? Pada tiap-tiap masa menyalahi nah. Kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Kerana kiranya manusia ada berkuasa, kalaulah kita ni ada kuasa sungguh yang bersendirian, maksudnya kuasa itu kita punya sendiri, tak ada kaitan dengan Tuhan. Nescaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup dalam keadaan sengsara, hidup miskin, sakit, tiada mati, bahkan semuanya hendak hidup senang, lenang dan kaya raya. Nah, kalau kuasa kita, memang kita yang menentukan segala-galanya, kenapa hari ni ada orang nak jadi kaya, tak kaya juga. Nah, ada orang tak nak sakit, sakit juga. Ada orang macam-macam perkara dia tak nak berlaku dalam kehidupan dia, tapi berlaku juga. Kalaulah memang kuasa tu kuasa kita, nescaya tak ada manusia miskin atas muka bumi ni tuan-tuan. Nah. Tapi ini jelas menunjukkan bahawasanya kita ni hanya sekadar duduk dalam makam hamba, usaha ikhtiar sahaja yang menentukan kaya ke miskin, ke pandai tak pandai, semua kerja Tuhan belaka. Tak? Jadi di sini jelas menunjukkan i'tiqad qadariyah ni salah. Sebenarnya i'tiqad itu hanya i'tiqad yang diada-adakan. Kita kata tak ada, hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya kita punya usaha ikhtiar pun daripada Allah. Macam kita kata pen tadi lah. Yang menggerakkan pen Tuhan juga. Yang memberi bekas pada pen tu pun Tuhan juga. Nah, segala-galanya Allah. Nah, kita habiskan dulu, nanti saya buat kesimpulan. Nah. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sepadan, melampau sampai dikata kita pula yang ada usaha ikhtiar semata-mata tanpa Tuhan. Kemudian berjaya tak berjaya kerana kudrah kita, kerana kehebatan kita. Maksudnya bila kita potong daging ni, maknanya dengan kekuasaan yang ada pada pisau itulah yang menyebabkan potong daging, bukan kuasa Allah. Perbuatan kita tu sebenarnya yang boleh memotong daging ni melampau, tak melampau. Sehingga kita kata membelakangkan kekuasaan Allah, tak pandang Allah terus. Nah. Seolah-olah tidak kenalkan kudrah Tuhan. Ah, ha? Gitulah. Seolah tak ada Tuhan atas muka bumi, tak ada Tuhan, tak kenal kudrah Allah dah. Segala-galanya kita belaka. Ah, ni ramai manusia atas muka bumi ni duk qadariyah tuan-tuan, yakinlah. Dengan sembahyang jadi qadariyah, bangga dengan orang. Aku sembahyang lebih, orang lain mari masjid pun tak mari, surau pun tak mari. Engkau sedar tak? Engkau sembahyang tu pun dengan taufik hidayah daripada Tuhan, jangan hina orang. Ha, sebab tu tuan-tuan, kalau kita kenal benar-benar tauhid, apa tauhid yang hakikat ni tuan-tuan, kita takkan pandang hina orang, sikit pun takkan pandang. Ha, akan bersih hati kita daripada menghina orang dan sebagainya, sebab kita faham. Kita boleh beramal pun Allah Subhanahu Wa Taala yang tolong kita tuan-tuan. Nah. Orang lain boleh, belum boleh beramal, mungkin belum sampai pertolongan Allah lagi, tapi kita wajib jugalah kena apa, kena menyampaikan dakwah dan sebagainya. Nah, tapi kita tak boleh hina orang sebab hidayah ni milik Tuhan, milik Tuhan tuan-tuan. Nah. Kemudian kita boleh beramal, nak cakap apa? Alhamdulillah. Gitulah kita sebagai hamba dia nak. Sebab dipilih kita. Dipilih kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan, syukur banyak-banyak nak. Kita kata amal ibadat kita ni adalah hadiah daripada Allah. Hadiah tuan-tuan. Allah SWT nak buat kita jadi macam orang yang duduk dekat kedai kopi contohlah tuan-tuan. Tak, tak mari surau malam ni. Boleh Allah buat kita begitu. Tapi Allah takdirkan kita bersama dengan orang beriman. Nak kata apa tuan-tuan? Syukurlah. Alhamdulillah lah. Jangan hina orang. Nak. Ha, ni ramai orang duduk dalam qadariyah ni sebab dia tak sedar, dia tak sedar usaha ikhtiar dia daripada Allah. Allah pilih dia sejak azali. Tuan-tuan tak, ni lahir dalam keadaan Islam ni, siapa buat ni? Allah. Tak, lahir-lahir terubat agama Islam, lahir daripada perut ibu yang Islam. Eh, Allah boleh buat kita lahir daripada
orang yang tidak Islam, Nasrani ke Yahudi, boleh sangat lain-lain tak kenal Islam dalam keadaan Israel menentang Islam pula. Oh ya, Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak letak kita kat sana. Allah letak kita kat sini. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah dah. Sebab kita faham usaha ikhtiar kita pun daripada Allah, qada dan qadar kita semua daripada Dia. Tuan-tuan, maka syukur banyak-banyak kepada Tuhan dah. Ha, jangan banyak tanya, beramal je dekat diri kepada Tuhan, syukur banyak-banyak kepada Allah yang telah milih kita sudah. Ha, jangan banyak qada-qadar ni baik buruk macam mana Tuhan. Beramal je tuan-tuan. Sebab banyak tanya takut jadi was-was nanti. Nah, syaitan cucuk kita macam-macam. Takut jadi tak beramal pula kita dah. Sebab kita kata masalah apa qada-qadar Tuhan ni antara masalah yang sangat memberati hati manusia. Menyebabkan manusia tak faham. Para-para wali Allah tak ada benda-benda gini. Cuma orang awam jadi pening sikit nah. Nanti tak apa, beramal banyak-banyak. Bila hati sudah bersih, sesuai waktu Allah bagi faham, gerbuk Allah bagi faham, selesai tuan-tuan, tak apa nak. Kita nak faham dalam keadaan hati kita belum mampu menerimanya, tu jadi pening tu tuan-tuan, ya. Beramal, yang penting beramal je. Jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benar diridai di sisi Allah. Dalam beramal, dalam bangun tahajud, dalam nak puasa, dalam apa sekalipun, jangan lupa Allah tolong aku. Sudah, diam mulut gitu. Tengok orang yang belum beramal, ya Allah bantulah orang supaya beramal. Apa yang kita belajar, lah. Jangan fikir macam mana boleh jadi kalau tak jadi itu semua syaitan was-was belaka tu tuan-tuan. Maka mazhab ini hukumnya fasik. Fasik hukumnya. Ada juga ulama mengatakan kafir. Sebab apa kafir tuan-tuan? Sebab dia mengatakan dia ada kudrah. Ada ulama yang tegah, dia kata kafir orang ni. Dia kata dengan usul ikhtiar dia memberi bekas. Kalau dia kata budak jadi berjaya kerana semata-mata nasihat dia, motivasi dia pandai, dia cakap pandai dan sebagainya. Budak-budak ni jadi berubah sebab aku punya kata-kata ni, nasihat aku, ilmu aku. Seolah-olah dia ada kuasa hidayah. Maka kafir lah. Sebab dia meletakkan diri dia ada kuasa. Jadi kuasa hanya ada pada Allah sahaja. Dia mengambil kuasa Tuhan letak pada diri dia. Maka ulama yang keras dia kata kafir, kata begitu. Tetapi yang mu'tamad, yang dipegang, mu'tamad ni pegang. Ya'tamada ya'tamidu. Mu'tamad ni maksudnya yang dipegang, pandangan yang dipegang tidak kafir. Tak. Ramai ulama kata tak kafir. Jadi fasik sajalah. Sebab apa jadi fasik? Sebab tidak mengenal Tuhan. Adapun kalau tuan-tuan dah terang benda-benda begini pada diri dia, dia tetap juga pegang, dia ada kuasa, kafir lah. Sebab dia jadi fasik sebab dia tak tahu. Tiada kafir kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Sebab apa dia mengadakan sesuatu yang hakikatnya tak ada pun. Nah, dia kata dengan usaha dia boleh beri hidayah pada orang. Hakikatnya, hidayah tu tak ada pun pada diri dia. Hidayah milik Tuhan. Hakikatnya begitu tak. Dia kata, usaha ikhtiar ni akulah yang punya kerja, akulah yang merancang. Hakikatnya tak ada. Hakikatnya daripada Tuhan, bukan daripada diri kita. Tuan-tuan, kita daripada tak ada kepada ada pun Allah buat bagi ada. Macam mana tiba-tiba kita ada kuasa sendiri. Sedangkan kita asal pun tak ada. Kita ni, tuan-tuan bayang, kita asal tak ada. Diri kita ni tiba Allah buat bagi ada. Kita daripada tak ada pun Allah buat bagi ada. Macam mana bila ada, tiba-tiba ada kuasa sendiri, ada kehebatan sendiri. Tidak munasabah kita kata dah. Asal kita pun tak ada, macam mana dah? Berkata mereka itu yang dalam kurungan tu, berkata mereka itu ada memberi bekas kudrah hamba, padahal kudrah hamba tidak boleh memberi bekas sama sekali. Itu maksud yang dikatakan mengadakan yang tiada. Apa yang dikatakan mengadakan yang tiada? Iaitu kita kata kudrah hamba boleh memberi bekas. Tu kita kata mengadakan yang tiada. Hakikat kuasa kita tak ada memberi bekas sedikit pun. Kita kata, tak, kuasa aku yang beri bekas. Memberi bekas ni tuan-tuan bahasa lama. Bahasa baru maksudnya memberi kesan. Kuasa akulah. Pandai akulah yang beri kesan kepada anak murid aku. Hakikatnya benda tu tak ada. Yang memberi faham kepada anak murid kita adalah Allah. Ya? Yang memberi hidayah kepada anak murid kita adalah Allah. Tuan-tuan ni. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Kita sambung pada i'tiqad Jabariyah. Jadi tuan-tuan, mata Allah sekarang kesimpulannya saya nak buat di sini ialah bila kita pandang kita punya usaha ikhtiar pun daripada Allah. Nah, kemudian bila berlaku sesuatu berjaya tak berjaya pun daripada Allah, maka pandanglah Allah. Itu kesimpulan dia. Maka pandanglah Allah yang Maha Ihsan, Maha Baik dengan kita. Nah, tak pernah setiap saat Allah Subhanahu Wa Taala melupakan kita.
Allah Subhanahu wa taala pilih kita, bawa kita dalam golongan-golongan orang-orang yang beriman, dan dialah yang terus memujahadahkan kita, membawa kita dekat dengan dia, membawa kita untuk mengenal kepada dia, membawa hati kita untuk zikir sepanjang masa kepada dia. Maka syukurlah. Kesimpulannya apa? Syukur. Banyak-banyak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Jangan jadi manusia-manusia yang banyak beramal tapi langsung tak pandang Allah, langsung tak syukur kepada Tuhan, bahkan tak mengenal Allah, mengenal diri. Aku hebat, aku pandai, aku lebih pada orang lain. Tengok orang lain tak beramal, pandang hina pada orang lain. Tengok orang lain tak ada ilmu, tengok bodoh tak nak mengaji. Aku ada ilmu, aku pandai tak? Ni semua kita kata hati yang rosak, hati yang tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya begitu. Jadi kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, tak nak ada hijab. Hijabnya apa dia, tuan-tuan? Bila kita beramal, kita rasa amalan ni daripada kita, hijab tu. Hijab jadi ujub kepada Tuhan, tuan-tuan. Nah, sebab tu kita kata sekecil-kecil ujub dalam diri manusia, kata alim ulama, sekecil-kecil takabur yang Allah Subhanahu wa taala haramkan manusia masuk syurga esok ialah bila dia beramal, dia boleh berzikir, dia tak pandang Allah buat dia berzikir. Maka itulah sekecil-kecil takabur. Dia rasa dia berzikir semata-mata kerana usul ikhtiar dia. Dia lupa pandang usul ikhtiar dia daripada taufik hidayah daripada Allah juga. Allah yang pilih dia, tuan-tuan. Maka inilah sekecil-kecil takabur yang ada dalam diri manusia. Maka kena buang takabur tu. Kena letak kepada Allah. Allah yang buat aku boleh berzikir, Allah yang buat aku boleh solat. Maka beramal banyak-banyak, tuan-tuan, untuk kita bawa diri kita dekat kepada Tuhan dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang hijab. Jangan hijabkan diri kita dengan Tuhan. Kita tak ada, kita letak Allah pada kita. Jangan letak diri kita pada diri kita. Kita kena letak Allah pada diri kita, tuan-tuan. Itu satu hijab. Nah, hijab yang kedua, bila kita beramal, kita boleh dekat kepada Allah. Jangan kita kata, oh hebat zikir aku, tengok hati aku dah semakin bersih, semakin rasa gitu gini. Dah, Allah yang punya kurniaan. Dah, kita makan nasi, eh hebat nasi boleh bagi aku kenyang. Dah, Allah bagi kita kenyang, bukan nasi. Ha, gitu, tuan-tuan. Dah. Nasi ni madkhal, sebab saja, sebagai kita kata menjayakan sesuatu. Kalau kita kata tak makan nasi, tak kenyang pula. Nak kenyang dengan cara apa? Maka Allah buat caralah. Dan sebenarnya, tuan-tuan, sebab musabab ni hikmah besar daripada Tuhan. Dengan sebab musabab ni lah manusia boleh hidup atas muka bumi. Nah, manusia nak buat apa, nak buat apa, ada sebab musabab lah. Nak mendekat diri kepada Allah, adanya amalan. Nah, nak menjadikan syurga neraka, maka boleh beza orang ini orang yang baik atau tidak baik, tengok kepada sebab musabab lah. Jadi dengan sebab musabab ni hikmahnya Tuhan buat sebagai jalan, sebagai jalan untuk manusia bekerja di muka bumi hingga kepada akhirat esok lah. Kita kata kalau tak ada sebab musabab, macam mana kita nak boleh rezeki, macam mana kita nak hidup di atas muka bumi tanpa sebab musabab? Tapi sebab musabab saja, hanya sekadar sebab musabab, setakat tu sajalah. Adapun menjayakan usaha ikhtiar kita adalah Allah. Sebab musabab kita pun daripada Allah. Daripada Allah dan kembali kepada Allah. Nah, berjalanlah kepada Allah, pegang perkara ni kuat-kuat. Jangan banyak tanya, jalan saja. Nah, Allah nak aku jadi hamba dia, nak zikir banyak, aku zikir je. Boleh berzikir, alhamdulillah ya Allah engkau buat aku zikir. Kemudian kita rasa semakin tenang, kita rasa semakin asyik, alhamdulillah ya Allah engkau buat aku hati aku tenang. Engkau yang bagi aku hidayah ini sehingga hati aku jadi tenang dengan zikir dan sebagainya. Bukan kuasa zikir aku. Nak zikir aku ni semata-mata usaha ikhtiar aku yang aku sembahkan kepada-Mu Tuhan. Kita sembah zikir kita, Allah nak angkat zikir tak angkat zikir itu kerja Tuhan. Allah nak bawa kita dekat kepada Allah atau tidak dekat kepada Allah, tu kerja dia, tuan-tuan. Nah, sebab tu Syekh Abdullah kata, ada seorang anak murid mengadu pada Syekh. Dia kata, Syekh, aku zikir lama dah, Syekh. Saya zikir lama dah, Syekh. Saya zikir dah berpuluh tahun, Syekh. Tapi hati rasa tak berubah. Syekh kata, awak zikir, awak sandor dengan zikir. Awak rasa zikir tu boleh mengubah diri awak. Awak tak rasa Tuhan yang ubah diri awak. Sebab tu awak tak sampai kepada Tuhan, Syekh kata. Jangan bersandor pada zikir, bersandor pada Tuhan yang menjadikan zikir. Tuhan yang angkat awak, bukan zikir tu. Kita pegang zikir aku ni, beliau bawa aku hebat dan sebagainya. Bukan pegang zikir, zikir makhluk juga. Walaupun kita kata sebut nama Allah, sebut subhanallah, dia tetap usaha ikhtiar kita. Dia panggil makhluk juga, tuan-tuan. Tak? Macam ibarat nasi dan sebagainya lah. Kita kata yang masuk yang kita dalam syurga adalah rahmat Allah, bukan amal ibadat kita, tuan-tuan. Jadi inilah kebaikannya. Bila kita mengaji tauhid, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kuasa dia, kehebatan dia, kurniaan dia, semua dia, bukan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita daripada Allah dan pandanglah daripada Allah. Inna lillah, kita daripada Tuhan. Maksudnya pandanglah semuanya daripada Allah. Wa inna, dua ni, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita kembali. Maka bila berjaya, Allah Subhanahu wa taala yang buat kita berjaya. Maka kembalikan kejayaan itu kepada Allah. Jangan kita kembalikan kejayaan itu pada diri kita.
pada amal kita, kita boleh dekat kepada Tuhan, hati bersih kerana Allah yang bersihkan kita. Tuan-tuan ni, bermulanya kita dengan Allah, berakhirnya juga kita dengan Allah. Bermulanya kita boleh berzikir dengan hidayah dan taufik daripada Allah, dan dengan berkat zikir kita semakin dekat kepada Allah, juga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ni, mudah-mudahan tuan-tuan diberi kefahaman yang jelas tentang perjalanan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing tuan-tuan untuk menjadi hamba-hambanya yang sentiasa mengenal kepadanya, sehinggalah kita kata sebelum kita mati, Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar masuk dalam hati kita dan kita cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.